Halo guys, kembali lagi di channel Raffi Arfa. Kayaknya Arfa ingin unboxing tab Xiaomi Mi Pad 5 ya guys. Tab ini baru saja diliris pada bulan ini ya guys. Tetapi sebelum Arfa mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video baru dari channel YouTube Raffi Arfa. Oke guys, langsung aja. Guys, ini RAM-nya 6 ya guys, RAM-nya 6 dan kapasitasnya 256 ya guys. Ini sih mAh baterainya gede loh guys. Ini mAh-nya 8720 ya guys. Oke guys, kita langsung saja buka kotaknya guys. Guys, ini dia tampilan tabnya guys. Ini ada plastiknya. Ini dia guys tampilan tab Xiaomi Mi Pad 5 ya guys. Ini sih warnanya grey ya guys, abu-abu. Ini layarnya sih berapa ya guys, coba kita cek dulu. Di sini kan ada ya guys tulisannya berapa inch ya guys layarnya. Kita cek dulu guys berapa inch layarnya guys. Di sini nggak ada ya, nggak ada ini ya guys. Tapi ini sih gede ya guys tabnya. Ini tampilan belakangnya guys, ini bagus ya guys, keren gitu ya guys. Ini juga gede guys. Oke guys, kita langsung nyalakan saja tabnya guys. Guys, ini dia guys tampilan pertama tab Xiaomi seperti ini ya guys. Ini sih sama sih guys ya sama Perva. Ini tampilannya sih keren. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Nyala guys. Guys, ada tulisan yang Miu tuh guys. Ini kira-kira Miu berapa ya guys ya. Guys, ini tampilan wallpapernya seperti ini guys. Wow, keren ya guys ya. Oke guys, kita langsung saja lihat Miu-nya ya guys. Ini berapa ini? Ini dia tampilan awalnya seperti ini. Ada aplikasi bawaan YouTube. Ada aplikasi bawaan juga guys ya. Aplikasi bawaan tuh lumayan banyak sih guys ya. Ada Google Maps, ada YouTube Musik, Driver, ada Google. Cuman di sini ada Google enggak ya guys? Google belum ada guys. Google Chrome belum ada guys. Google Chrome belum ada. Sudah Netflix juga guys di sini. Oh, Google Chrome sudah ada di sini guys. Di sini sudah juga ada bawaan yaitu asisten Google guys. Cuman di sini berbeda ya guys. Di sini enggak ada bawaan perekam layar guys. Dan enggak ada bawaan scanner ya guys. Di sini enggak ada bawaan scanner. Cuman ada bawaan perekam, unduhan, kalkulator, jam. Guys, ini bawaannya banyak ya guys. Ada asisten Google. Guys, oke guys, langsung saja kita buka setelannya. Ini sudah bahasa Indonesia ya guys ya. Sudah bahasa Indonesia, kita saja langsung saja buka setelannya. Dan kita akan cek tentang tablet. Oke guys, ini Miui sih ya. Miui sudah terbaru ya guys. Miui sudah 12. Sudah 12. Miui ya guys. Nama perangkatnya Xiaomi Mi Pad 5 ya guys. Miui-nya udah global terbaru guys. Guys, kita ini juga sudah itu ya guys. Lollipop ya guys, bukan KitKat lagi ya guys. Kan KitKat itu kan lama ya guys, lama. Guys, kita akan coba cek dulu guys. Kita cek baterainya. Oh guys, di sini ada ini berapa persen ya guys? Ini 73%. Di sini penghemat baterai guys. Di sini dinyalakan penghemat baterainya. Hidupkan, ini ada tulisan guys. Hidupkan untuk mendapatkan ekstra 102 jam 33 menit. Oke guys, coba kita pencet oke aja. Lama sih guys ya, 102 jam sih guys ya. Lebih dari 24 jam ya guys ya. Tapi ini coba guys kita lihat ya, tampilannya seperti ini ya
guys ya, bidan sekali guys. Ini jamnya guys, kok jam 2 malam ya guys ya. Berarti ini ngaco ya guys, sama ini kok hari Jumat 30 Juli ya guys. Oke guys, kita langsung ganti saja ya guys. Kita ganti jamnya sama tanggalnya ya guys. Kita ganti dulu. Lokasinya udah Indonesia guys ini. Lokasinya udah Indonesia guys. Kita ganti dulu aja nih, lokasinya udah Indonesia ya guys. Lokasi mesti pilih-pilih, kita ganti dulu ya guys. Tanggal dan waktu guys kita ganti dulu aja. Guys, kita ganti dulu ya guys ya. Kita ganti ini hari Kamis 30 September kan guys. 30 September. Jam berapa tapinya guys? Coba kita ganti aja dulu guys. Kita tanggal 2021 tanggal 30. Guys, sudah diganti ya guys. Cuman jamnya ini jam berapa ya guys? Jam 10 mungkin ya guys. Jam 10.14 ya guys. Kita ganti jam 10.14 malam. 10.14. Oke, ini sudah diganti ya guys. Ini juga ini apa ini guys ya? Oh guys, jadi ini close-nya tuh gini loh guys. Tuh, gini. Jadi di sini tuh nggak ada bumper rekam layar guys, tapi di sini ada nih guys, nih, tuh guys. Ini ada bumper rekam layar, ternyata dari sini loh guys, bukan dari sini. Kan biasanya di alat sini perekam layar guys. Cuma di sini nggak ada perekam layarnya tuh guys, lihat. Kan di alat ya guys, ke guys kita ke atas, ini notifikasinya ya guys. Kita tuh aja, kita geser mungkin ya, bukan geser ya bener. Ini ada bumper rekam layar, ternyata dia dari sini guys perekam layarnya guys, udah ada bawaan ya guys keren banget. Guys ini kita aja terus kita cek lagi di sini juga ini guys ya. Oh ini kunci ya guys, nyalainnya tombolnya nih guys. Di sini ini tombol volumenya guys, tombol volumenya ini buat masukin SIM cardnya nih guys. Di sini WiFi only, WiFi only ya guys, hanya pakai WiFi itu. Nah, WiFi itu guys, jadi ini pakai WiFi ya guys, nggak dimasukin SIM card guys. Kita ke setelan, kita lihat-lihat dulu guys, ini apa ini ya guys ya. Coba kita pencet saja ini apa ya guys ya, nggak tahu sih. Oh layarnya, oh layarnya berubah kan guys, berubah. Mungkin ini untuk malam kali ya guys, ini juga bisa diterangkan biar lebih jelas ya guys. Ini apa ini, oh mungkin ini otomatis kali ya guys. Tuh kan ini otomatis mungkin ya guys. Kita terangkan ini mode pesawat, mode pesawat tuh guys ya, mode terbang ya guys. Ini silent juga bisa dari sini, dari sini. Oh ada bunyinya guys. Kalau ini apa ini ya guys, oh ini mungkin ini kali ya guys, berubah rotasi gitu ya. Tapi kalau ininya kita matikan dia nggak bisa tuh guys. Jadi dari sini nih, tuh dari sini ini juga apa ya guys ya, kita pencet coba ya guys, kita coba dulu ya. Oh beda ya guys. Oh, ini apa ini ya, layar. Oh layar, oh jadi ini layarnya beda ini guys, tuh layarnya oh berubah warna. Ini layarnya 11 inch ya guys, gede ya guys ya. Terus ini tampilannya juga bagus ya guys. Guys, kita sekarang kita cek kotaknya ya guys, isinya. Ya, tunggu guys. Kita cek, kita buka. Ini kertas-kertasnya guys. Ini kertasnya. Taruh sini aja. Coba kita buka lagi guys, kita cek chargernya ya guys. Buka. Ini apa ya guys? Coba kita buka. Oh, ini kayak chargernya guys. Coba kita ambil dulu.
Oh ya, ini chargernya, ini kabelnya ya guys. Ini kabelnya, ini chargernya warna putih ya guys. Ini chargernya panjang gak sih guys? Coba kita coba dulu. Panjang sih guys ya, lumayan panjang. Ini chargernya, ini kepalanya ya guys. Ya guys, ini lupa.